Bang. Astagfirullah. Itu nggak sadar apa roknya? Astagfirullahaladzim. Itu nggak sadar apa lihat roknya? Ya Allah ya Robi. Ambil uang ke bank. Biar ya harus dangdut dong. Udah jalan harus dangdut. Iya, makan. Belum makan? Belum. Mau makan aku enggak? Yang mana nih sayangannya? Oh, yang itu. Iri kau menghina. Kalau iri, saingin dong. Gak mampu ya. Lemah. Wanjai slebor. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Tiara Marlin bikin ulah lagi. Seakan-akan tidak pernah berhenti untuk pansos kepada Fuji. Dan memang Fuji sekarang masih juga di atas angin menjadi superstar di Indonesia. Dan kali ini nampaknya Tiara Marlin collab bareng dengan Chika. Kita tahu Chika ini adalah yang awalnya dikatakan sebagai pacar Thariq Halilintar, kemudian putus. Dan Thariq Halilintar menggandeng Fujian, adik Bibi Ardiansah. Dan inilah yang mungkin momen ini dimanfaatkan oleh Tiara Marlin untuk tetap populer dan bisa pansos, memansos. Karena memang wajar di dunia entertainment, apalagi dunia media sosial saat ini, pansos memansos itu merupakan hal wajar. Nah, bagaimanakah Tiara Marlin kemudian bikin ulah lagi? Dan sayangnya netizen terutama fans Fuji tidak terima dan akhirnya membongkar jejak digital dari Tiara Marlin. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kalau misalkan ya udah jelas mungkin ada salah, makanya saya minta maaf juga gitu kan, untuk keluarga besar nah, di sini jujur saya ini netral gitu ya, nggak melihat ke sebelah sini, nggak melihat ke sebelah sana. Ya kita tahu Tiara Marlin collab dengan Chika, pacar Thariq Halilintar, mantan pacar Thariq Halilintar. Meskipun banyak yang mengatakan mereka tidak pacaran sebenarnya, hanya Chika saja yang sedang kesengsem dengan Thariq. Tetapi Thariq-nya tidak mau dan tidak menerima permintaan cinta dari Chika. Dan kini saat collab bersama Chika, kembali Tiara Marlin membuat sindirannya kepada Fuji. Dia memuji Chika, tetapi sekaligus langsung juga menyindir Fuji. Nah, inilah sindirannya. Aduh, segini beningnya, kayak berlian kok yang dipilih malah kuningan dengan emotikon melet. Melet, melet, melet. Ya, emotikonnya melet, melet. Jadi maksudnya, beningnya Chika seperti ini. Dan kemudian dia mengatakan dia seperti berlian, sedangkan yang lain seperti kuningan. Tentu ini memang sepertinya diupayakan untuk menyindir Fuji karena Thariq dikatakan salah pilih. Menurut Tiara Marlin, Chika lebih cantik daripada Fuji, lebih bening. Kalau Chika berlian, Fuji adalah kuningan. Kebang. Astagfirullah. Itu nggak sadar apa roknya? Astagfirullahaladzim. Itu nggak sadar apa lihat roknya? Ya Allah ya Robi. Dan kemudian inilah jejak digital yang dibongkar oleh akun Mama Hits Original. Saat itu Tiara Marlin sedang ingin turun dari mobil. Namun yang bikin salfok adalah ini guys. Jadi roknya ada yang terbuka di bagian belakang. Resletingnya
entahlah sengaja dilepas atau memang terlepas. Dan itu disorot oleh kamera orang yang merekam. Nah, namun nampaknya masih ada dalemannya, jadi tidak langsung roknya terbuka kemudian tampak kulit. Kemudian bahkan sampai sepertinya sedang menuju ATM ini, sampai berjalan ke sana kamera tetap menyorot tiara Marlin dan tetap menunjukkan bahwasannya resletingnya bagian belakang ini terbuka dan juga tidak ditutup akhirnya. Nah, masih kelihatan kan? Masih kelihatan dari kejauhan. Dan bahkan seperti menggoyang-goyang pinggulnya saat berjalan menuju ATM itu. Ini dianggap sebagai pansos lagi atau upaya untuk pengen viral, sehingga video ini diduga sebagai video settingan. Terbukti akun Mama Hits original sambil memposting video itu, dia memberikan caption, "Katrok sini gue sumbang terpal, sengaja TOLOL pol, najis BGT segitunya pengen viral." Begitu kata akun Mama Hits original. Nah, bagaimanakah pendapat Anda soal ini? Apakah memang disengaja atau tidak disengaja, atau memang disetting supaya tetap menjadi pembicaraan di media sosial? Karena sepertinya tidak mungkin juga, jika ini temannya yang men-shoot tiara Marlin, pasti dia akan marah jika ini merupakan hal yang tidak sengaja. Pasti dia akan berantem, dan temannya juga tidak akan berani jika tanpa izin memvideo ini. Jadi memang ada kemungkinan ini merupakan video settingan karena untuk keperluan viral. Karena cuan yang akan mengalir berkat keviralan seseorang itu memang merupakan sepertinya sudah menjadi hukum di media sosial. Mekanisme yang pasti untuk mendapatkan cuan di media sosial. Jadi apapun akan dilakukan asalkan bisa viral. Ke bank. Astagfirullah. Itu gak sadar apa roknya? Astagfirullahaladzim. Itu gak sadar apa lihat roknya? Ya Allah ya Robi. Hey guys, aku mewakili netizen-netizen Indonesia yang makin jengah, yang tentunya gak kenal juga dengan artis TM ya. Gue jujur pernah ketemu sama dia waktu ngisi acara di salah satu stasiun TV. Kita sama-sama jadi bintang tamu. Tiga bintang tamu lain gue tahu siapa, tapi pas sama dia gue nggak kenal, tapi ya gue ngargain lah gitu. Akhirnya kita follow-followan ya, bertukar nomor juga gitu, dan pada saat itu masih baik-baik aja. Gue belum ngelihat dia yang aneh-aneh gimana-gimana juga, walaupun dia datang ke situ karena bermasalah dengan seseorang gitu ya. Nah setelah itu gue lihat nih makin kesini manjatnya manjat banget say gitu, nyenggol artis A, artis B, artis C, artis D gitu, followers ngerangkak juga sih, nggak yang langsung naik banyak gitu ya. Terus mepet sama artis A, artis B, artis C, tapi kesini-sini makin gengges gitu say gitu. Cuma ya gue cuma mau nanya aja nih, kan orang kaya katanya punya perusahaan banyak, pabrik. Nama galak sekarang ditambahin, nggak biarin aja kan? Nggak siapa Vanessa itu dulu kan nikahnya itu udah hamil 5 bulan, jadi gak tahu itu tuh anaknya Bibi apa anaknya siapa. Makanya sekarang lagi mau tes DNA.